Aduh, jalan-jalan sore sahabat, cari makan bukan cari putur ya, kalau sore itu lagi lapar aja. Assalamualaikum. Nah sahabat, aduh, jalan-jalan sore kali ini saya sedang ada di tempat pembelian bus, guys. Kita juga sedang menunggu proses penggorengan ayamnya. Aduh, jangan lupa dukung terus ya channel saya dengan cara di subscribe terus. Sudah ada di dalam menunggu penggorengan, guys. Katanya harus menunggunya 10 menit. Aduh, 10 menit lumayan juga lama. Di luar cukup lumayan panas. Sengaja saya jalan sore sambil ngeplow, guys. Sambil beli brus ya, atau chicken brus ini. Yang salah ini katanya enak banget, guys. Aduh. Dan ini murah, guys. Ini harganya cuma 17 real. Nah, ini di sini. Nah, sahabat. Nah, ini saya beli ini, guys, yang 17 real. Ini yang 13 real ditutup, nggak tahu ini kayaknya sudah tidak jual lagi tuh. Dan ini punya saya, ini saya beli freshnya, guys. Ini ada chicken nugget juga, guys. Wah, banyak ya di sini tuh makanan. Nah, ini juga tuh disodorin, guys. Dan ini dekat dari rumah saya, cuman 7 menit ya jalan kaki, atau lambatnya itu 10 menit lah kalau jalan kaki. Ini, guys. Dan itu di sana tempat proses penggorengannya, dan ini tempat pengemasannya di sini, sahabat. Ini pekerjanya. Aduh, kayak saya hitam. Ini dari Pakistan. Kamu sana sebelumnya? Sabar sana. Alas Katir bulus, macam. Iji Pakistan. Iya, tiba jurah, alas tiba jurah, ulah baru. Ayo, tiba jurah. Kamu apa? Kenapa? Masya Allah. Boys. Sirizi. Nah, sahabat, alhamdulillah saya ngobrol-ngobrol sama orang Pakistan. Saya nanya, apa punya anak apa belum. Udah punya dua ya, umurnya itu 24 tahun, 35 tahun. Dan misalnya dia udah bekerja di sini itu udah sekitar 7 tahunan, guys. 7 tahun. Aduh, seperti inilah sahabat perjalanan saya ya, bisa kenalan dan bisa ngobrol-ngobrol sama orang Pakistan, guys. Ya, berbagi pengalaman aja, guys. Namanya juga TKI ya, pastinya seperti ini, sahabat. Dan alhamdulillahnya juga di Arab Saudi itu orangnya, guys, baik-baik, karena sesama TKI ya kebanyakannya. Tapi orang Saudi aslinya pun juga alhamdulillah sangat pada baik juga, guys. Jadi enggak semuanya orang Arab itu enggak benar, enggak semuanya orang Pakistan, orang Indonesia juga enggak benar ya. Itu tergantung kepribadian mereka masing-masing, dan tidak semuanya jelek, guys. Dari 100 mungkin ada satu, dari 10 mungkin ada satu, ya seperti itulah sahabat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya di channel saya, Saiful Kosmo. Semoga kalian selalu sehat, banyak rezeki dan panjang umur. Ini masih lama, guys, saya nunggu ini sekitaran 10 menitan lagi. Aduh, dia pun berusaha nanyain Pepsi. Ayo wabibiles mama. Mafi rakib Pepsi kita hina Miranda. Di mojut pas dia manduk Maiji. Ah, manduk Maiji. Yang mulia lah. Ayo wah. Saya ngomong, guys, kata saya kenapa enggak naruh seperti Pepsi, Miranda ataupun juga teh-teh lainnya ya, minuman-minuman lainnya. Katanya manduknya itu tidak datang ke sini, guys. Udah satu mingguan lebih. Karena kemarin sempat saya beli di sini sama Walukman, guys, sama ya belum ada ya, itu mungkin udah 3 hari atau 4 hari ya ke sini beli sama Walukman. Usah.
saya sedang nunggu guys, dan kita akan lanjut nanti kalau setelah apa itunya selesai ya, maupun gorengannya sahabat. Nah sekarang udah mulai maghrib guys, ini jam 6 lebih, jam 6 lebih 12 menit guys, udah mulai tidak panas, makanya besar. Tadi ini masih ditutup ya pas saya masuk sampai barusan, ini sekarang udah dibuka, bisa melihat ke luar guys. Aduh, ada orang yang pakai helm juga itu. Nah seperti itu ya sahabat, buat yang baru hadir atau yang menonton di channel saya, saya ucapkan terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat, dan kita akan lihat seperti apa ya sesudah jadi atau pas perkemasannya. Oh sahabat, chicken brusnya udah selesai dikemas, dan sekarang saya mau pulang sahabat. Chicken brus, aduh jarang-jarang saya makan sebenarnya. Syukran Nabi, syukran. Ini chicken brusnya udah saya pegang tuh, udah saya pegang, dan sekarang saya mau menuju pulang guys. Beli chicken brus dan chicken brus tuh pulang sahabat. Aduh,